Nah, ya, itu itulah cintu. keimanan kita yang akan diuji di sana. Hmm. Bagaimana kita mempercayai halal itu? Hmm. Apakah kita hanya menganggap sebagai angin lalu atau memang kita takut? Hmm. Kalau kita takut kepada bangsa-bangsa seperti itu, berarti kita kalah dong dengan bangsa itu. Oh, enggak boleh, enggak boleh, enggak boleh takut dengan halal itu. Ketika anda keyakinannya tak apa berani, Insya Allah mereka juga enggak akan menggoda kita seperti itu. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ahmad Sobri di TH Podcast. <laughs> Sobat TH, hari ini kita ada pembahasan spesial <laughs> dan tamunya spesial juga tentunya. Apa kita pembahasan kita kali ini? Pembahasan kita adalah seputar apa ya <laughs> apa ya langsung saja yuk kita tanya saja ke bintang tamunya kita mau bahas apa halo pak Uli halo juga assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh <laughs> sehat pak Uli alhamdulillah, alhamdulillah. Sehat. beberapa waktu yang lalu itu saya dikabari ya. hmm, salah satu teman saya katanya ada ini pak Uli loh, yang uh, bisa mengetahui sesuatu yang tidak nampak. Wow. <laughs> Maka dari itu Pak dengan saya hadirkan hari ini ke TH Podcast. Nah, hmm. Kenapa saya hadirkan? Karena memang uh, Nuun Sewu ya. Uh, banyak di antara kita yang terutama laki-laki. Uh, itu Nuun Sewu kadang-kadang itu kalau kebelet. Itu kadang suka pipi sembarangan nah hari ini kita akan mengobrol tentang hal, -hal itu boleh nggak si pipi sembarangan kenapa sih orang-orang zaman dahulu itu melarang pipi sembarangan memangnya ada apa kan memang dalam agama terutama agama Islam yang saya percaya itu memang ada makhluk lain selain kita yang ada di dunia ini. Bahwa memang di dunia ini ada kita makhluk yang nampak dan ada makhluk yang tidak nampak. Celakanya kita tidak bisa melihat makhluk yang nampak. Sehingga kadang-kadang ya tidak tahu uh, mungkin lewati daerah tertentu, mungkin dia ngomongnya kotor atau yang lain sebagainya. Sebaya apa itu? Hmm. Monggo Pak Ulin, mau dibahas mana dulu ini? <laughs> Oke. Okay. Atau sejarahnya dulu boleh. <laughs> uh, sebetulnya sebelum kita pembahasan lebih lanjut ya, hmm. kita kan pembahasan boleh dibilang Antara ada dan tiada, antara ada dan tiada betul. Kita fokuskan dulu ke keyakinan masing-masing, ke keyakinan kita. Hmm. Kalau kita ambil positifnya aja, kalau kita nanti percaya ya, semonggo, kalau enggak ya, sumonggo. Tetapi di sini saya akan menyampaikan sesuai dengan tendensi tendensi yang ada dan apa yang hmm. saya ketahui dari pengalaman-pengalaman saya dan dari ilmu di beberapa kita dan teman-teman guru spiritual saya itu seperti itu dan nanti uh, untuk pembahasan ini uh, sebelum lebih lanjut ya uh, pertama-tama kan kita uh, di dalam Al-Quran itu kan ada surat yang namanya surat Al-Baqarah ya al ladhi na yu'minu nabil wa yu'mu nah kita kan disuruh iman dulu terhadap yang gaib, gaib uh, dan mm. baru mendirikan sholat, sholat. itu mm. seperti itu uh, hal gaib itu apa nah, nah, iya ini, gaib. <laughs> gaib. Ya, ini uh, banyak orang kan hal gaib itu taunya ya gaib ya malu gaib saja padahal sebenarnya bukan ya iya nah. kejadian untuk besok itu pun termasuk gaib oh, oh. kejadian besok itu termasuk gaib ya, ya. Hmm. karena kita sebatas menjalani saja, kalau yang besok itu miliknya ketetapannya Allah SWT. Tapi sebentar, misalkan kalau ada orang yang bisa mengetahui, punya kelebihan, bisa mengetahui masa depan, itu berarti itu menanggapinya. Panjenengan sebagai boleh nggak kita percaya itu. Uh, itu lebih ke indigunya apa hmm. lebih ke kiainya atau dia cuma sebatas omong-omong tok dalam artian wah aku iso ini aku iso ini kan ada orang yang seperti itu mengaku-ngaku dukun yang seperti ini bisa menggambarkan sosok wah. makhluk astral seperti ini hmm. nah itu makhluk astral ini didapat dari mana nah ini kita fokuskan ini pembahasan itu di sana wah, saja oke, oke, siap, siap, siap. <laughs> okay. Oh iya 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 ya, oke okay. tapi berarti makhluk itu ada ya Ya ada. Kita mau bahas dulu mulai dari mana ini. Ya. Mulai dari mungkin asal usulnya dulu. Apakah kan ada uh, uh, setan, ada jin. Apakah setan dan jin itu sama? Apakah sama dengan iblis atau yang lain? Bedanya apa? Ya setan dan jin itu sangat berbeda ya. Hmm. Di dalam kitab suci Al-Quran itu pun sangat jelas disebutkan hmm. e, mungkin di sini saya tidak akan menyebutkan ayat-ayatnya karena hmm. bukan ranah saya tetapi saya akan membahasakannya itu lebih mudah dicerna lah dalam artian langsung kita masuk ke teorinya saja e, dulunya asal mula diciptakan Jin itu kan diambil dari api neraka paling bawah itu Sebelum ada setan, itu hmm. pertama itu jin dulu yang oh, diciptakan. Jin dulu, jin. Dulu. Ya, pertama itu kan malaikat, hmm. baru jin. Oh, oh, gitu. oh malaikat. Malaikat baru dulu, jin. Malaikat dulu hmm. baru jin. Hmm. Uh, malaik, jin itu diambil dari yang tadi, apa? Intipnya neraka intipnya atau Intipnya neraka, neraka, neraka jahanam. Nah, yang paling bawah, api hmm. yang paling bawah diciptakan di dibuat oleh Gusti allah itu mm. uh, lalu jadilah makhluk yang namanya sebuah itu jin, jin. Oh, seperti itu dan jin itu uh, dulunya itu sebelum ada bumi pada waktu itu oh, pak belum ada bumi pada mm. waktu itu cuma ada kehidupan yang namanya surga dan neraka oh, surga dan neraka berarti okay. mm -hmm. dulunya cuma ada malaikat malaikat itu bertanya nanti siapa yang akan menempati surga ini siapa mm. yang akan menempati surga. neraka ini dan oh. itu Berarti sejak dulu juga memang surga dan neraka itu memang sudah ada diciptakan, kemudian ada pertanyaan, siapa yang diciptakan, eh, siapa yang akan menghuni surga, dan siapa yang akan menghuni neraka Iya, hmm. Tapi kalau untuk apa, penciptaan yang lebih dulu antara neraka sama surga itu hmm. eh, kebanyakan makolah atau hmm. kebanyakan kata ulama, itu hmm. yang paling pertama itu adalah terangkatan lebih dulu oh. baru, baru surganya itu oh, malah nanya kata lebih dulu ya iya uh -uh. itu konon katanya dibuat dari api yang dibakar selama seribu tahun uh -uh. Uh, yang pertama apinya itu berupa api putih cahaya putih uh -uh. terus cahaya merah sama menjadi cahaya hitam itu seperti oh, itu ya. itu ada di dalam kitab Tafsir <tun> oh, ini, ini. <tun> <tun> uh, itu yang Jin panjang, ya? Ya? ya panjang tapi waktu kita masih banyak sadela <tun> <tun> itu belum <tun> belum selesai oh, itu pembahasan iya, Jin iya. itu kan pada waktu itu Jin itu sangat uh, hebat sekali ya dia mm -hmm. di sana diciptakan di alam dulu apa ya alam itu ada beberapa ya alam ars itu alamnya kerajaan, mm -mm. alam surga, alam neraka, mm -mm. alam terzah, sama mm -mm. alam langit tujuh dan alam ini semesta bumi langit oh. dan seistinya seperti itu. Oh iya iya. Dan, dan tadi sebelum karanasana mm -mm. itu kan apa ya? Jin itu mau diturunkan di bumi. Bumi. Oh. Mm -mm. Jin itu diturunkan di bumi mm -mm. karena jin itu diturunkan di bumi itu dia tidak sesuai dengan perintah Allah kan katanya dulu kan apa janji Allah kalau baik itu dia masuk surga, surga. kalau jahat itu hmm. masuk, masuk neraka, neraka itu hmm. seperti itu dan jin itu ketika uh, jinnya itu di apa ibaratnya di ditaruh di bumi lah ibaratnya hmm. untuk menjadi penduduk bumi itu enggak ada yang cocok enggak eh, cocok uh, lalu jin itu di Suruh malaikat untuk hmm. membumi hanguskan, membumi hanguskan di bumi, Membu seperti membumi hanguskan. Iya, membumi, membumi hanguskan artinya memberantas semua cincin yang ada, ada di, di, bumi. di bumi seperti itu, oh. karena kelakuannya itu sudah tidak sesuai dengan ketetapan Allah. Dia, wes dewe. karena apa? Hmm. E, jin itu kan diciptakan dari api, hmm. sementara bumi ini kan berupa tanah. Oh, e, artinya tanah air dan seisinya kan dia tidak cocok nyambil, lah elemennya cocok. tidak nyambung seperti itu oke itu Jin itu juga menjawab pertanyaan mengapa manusia bisa tinggal di bumi begitu ya yeah. ya karena memang manusia itu diciptakan dari dari itu tanah. diambil dari tanah oh. uh, kalau manusia itu ada ceritanya lagi oh. <laughs> <laughs> tapi nanti manusia nanti yeah. kita ke Jin dulu saja yeah. <laughs> Jean, Jean, masih penasaran saya sama Jin Jin itu berarti kan dulu mau diciptakan diciptakan kemudian diturunkan di bumi awalnya berarti yeah. ya karena mungkin tidak ada kecocokan akhirnya di bumi hanguskan di bumi hanguskan karena tidak cocoknya karena dia berlakunya tidak sesuai perintah Allah Subhanahu oh, wa taala tidak Seperti... sesuai dengan perintah Allah akhirnya hmm. ditarik kembali begitu Ya, yeah, disuruh mm -hmm. malaikat Jibril untuk mm -hmm. membumi hanguskan uh, oh. tetapi mm -hmm. anehnya malaikat Jibril itu melihat satu, satu jin ya. Satu jin yang umurnya itu Baru satu tahun Dia itu sangat ganteng sekali mm -hmm. Dan itu dia bawa ke Ars tadi, mm -hmm. ke surga tadi surga. Uh, Untuk Di baratnya di, di, mong. di mong lah seperti itu oh. Oh, saya, 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 saya <tuh> Diambil, dibawa ke ars Kemudian ya. apa yang dilakukan malaikat Jibril uh, Dia Dimong di sana nah, oh, oh. Dimong di alam sana di surga itu sampai dia ceritanya menjadi sebuah komandan malaikat. Oh, komandan ya. malaikat. Sebentar, ada ya, lagi nuwun saya, saya potong lagi. Tadi kan ada perintah untuk membumi hanguskan jin, jin. yang ada di bumi ya. Ya, Tapi kok malaikat Jibril kok masih? Ya, karena malaikat Jibril itu kasihan melihat ada jin yang masih kecil. Lah ya kan tidak sesuai perintah. Ini perintahnya tidak sesuai juga. Ya. Karena dilihat itu masih kecil, imut-imut ya. Oh, Siapa gitu. sih yang kalau nggak suka itu? <laughs> Dan pasti bisa dididik nah, mungkin gitu ya. Itu seperti itu ya. Dan apa? yang imut tadi itu namanya Azazil. Oh, Azazil. Oke, Azazil yang ada itu adalah di ayatnya mm -hmm. saya nggak usah karena karena seperti. seperti itu kita yang bahasa yang lebih mudah dipahami aja oke, oke. seperti itu berarti setelah dibawa ke surga begitu apa yang terjadi jadi komandan tadi jadi ya jadi komandan malaikat mm -hmm. seperti itu dia jadi komandan malaikat yeah. lupa padahal kan dari Jin Iya, karena dia saking pintarnya, saking dia melebihi malaikat, kekuatannya, dan lain-lain, sehingga dia bisa memimpin beberapa malaikat seperti itu. Oh, Betul. dan dalam hal ini Tuhan itu juga berarti tidak, Be, tidak, tidak marah ya, yeah. tidak artinya lho, kok ono bangsa jin, malaikat juga nggak punya, maksudnya egonya nggak naik, lho, jin malah. Uh, membawahi saya uh, Enggak, karena Azazel itu sangat pandai sekali Sangat oh. cerdas, sangat hebat hmm. sekali dia itu. mohon maaf ini saya bahasa bahasa saya itu bahasa bahasa orang awam Iya. Yeah. <laughs> apa, apa mungkin yang ada di pertanyaan teman-teman juga mungkin seperti itu mungkin bayangannya yang penonton ini kok kayak kayak saya itu nonton film <laughs> diceritakan seperti itu yeah. tapi sebelum kita lebih jauh jadi maksudnya biar kita ada ranahnya jadi tidak ngarang bebas ini jadi Uh, dapat informasi ini atau ngajinya di mana nyuwun sewu uh, itu mengutip uh, dari kitab tafsir lah. Nah, uh -huh. pertama ada tafsir Jalalain di dalam uh -huh. tafsir Jalalain itu ada beberapa tafsiran-tafsiran kecil-kecil seperti itu uh -huh. uh, diceritakan oleh kiai saya ah, nge -nge -nge. Gitu, seperti itu oke balik lagi ke jin tadi nah. <laughs> setelah jadi pemimpin jadi komandan itu apa yang terjadi pada jin tadi uh -huh. Nah, setelah jadi komandan itu kan Gusti Allah itu kan ibaratnya ya boleh kamu tinggal di sini, tapi syaratnya satu, mm -hmm. kamu jangan sombong. Nah, ah, itu kamu syaratnya jangan sombong, nah, boleh tinggal di surga, mm -hmm. tapi syaratnya nggak boleh sombong. Oh. Seperti itu, tapi apa yang dilakukan ya? Namanya juga jin, uh -uh. seiring lambatnya waktu dia sombong gitu gimana <laughs> kesombongan ini mungkin karena tadi jadi komandan jadi iya, pintar seperti itu akhirnya dia punya rasa sombong rasa jumlah sombong. terus iya. apa yang terjadi ketika dia sombong itu itu nanti ranahnya ke ranah penciptaan manusia seperti itu kemudian dia, dia 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 jadi sombong terus apa yang terjadi pada dia kok sampai bisa terjadi adanya manusia Kemudian hmm. nanti ada setan-setan juga Iya yeah. Nanti nyambung gak? Nyambung Oh semua. nyambung <laughs> Siap mendengarkan Iya <laughs> yeah. okay. Jadi kan sebelum itu kan apa ya uh, Penduduk bumi itu kan kosong uh -huh. Itu masih tersisa sebetulnya Jin-jin yang munculnya yang aneh-aneh seperti itu tadi Itu masih ada tersisa Konon katanya seperti itu Tapi uh -huh. ada yang mengatakan Makolah yang mengatakan uh, Jin itu habis ludes uh -huh. di habis bumi uh, uh, Lalu Gusti Allah ini Malaikat ini tanya, lalu siapa yang akan menduduki surga dan neraka ketika Ibaratnya sudah diciptakan, tapi kok tidak ada yang bisa menempati antara surga dan neraka ini? Kalau jin kan otomatis dia nanti di akhir cerita ada jin muslim di jin, jin kafir dan seperti itu, dan ketika penciptaan manusia ini pun. Prosesnya itu juga sangat menarik sekali ya. Mm -hmm. Proses penciptaan manusia ini kan diambil dari uh, tanah yang ada di bumi. Mm -hmm. Itu sampai mengutip, mengutus uh, empat malaikat, empat malaikat Jibril, untuk, untuk Mikael, Israfil. Oh, Israfil juga. Iya. Yeah. <laughs> uh, malaikat yang pertama itu sebelum manusia diciptakan untuk mengambil tanah yang ada di bumi. Mm -hmm. uh, itu malaikat Jibril. Malaikat Jibril mm -hmm. tegasnya apa, Pak? Karena menyampaikan wahyu. Nah, malaikat Jibril kan menyampaikan wahyu. Dia mm -hmm. tidak tega bumi ini nggak suka kalau ibaratnya ya nanti kalau ada apa bagian tubuh saya yang nanti ada masuk neraka mm -hmm. gimana terus seperti oh. itu. Bumi itu ibaratnya mm -hmm. tidak rela tidak lah rela. ketika mm -hmm. ada beberapa bagian tubuhnya nanti yang saya jadi manusia yang masuk neraka seperti mm -hmm. itu. Nah, lalu Malaikat Jibril ini gagal. Malaikat oh, gagal. gagal ya. Malaikat Intinya, Jibril itu gagal. Karena ada penolakan nah, Dapat kartu kuning dari Allah Subhanahu oh, wa iya, taala. Iya. bal-balan ya, Pak. <laughs> <laughs> Oke, dapat kartu kuning dari ya. awal, Lalu, Malaikat okay. Jibril ini ditugaskan untuk uh, tadi menyampaikan wahyu, wahyu kepada Rasul. Lalu diutuslah malaikat yang kedua untuk mengambil tanah yang hmm. ada di bumi untuk penciptaan proses manusia ini. Mm -hmm. Malaikat yang kedua apa pak namanya? Malaikat apa tadi? Mikael. Jibril, oh, Jibril. yang kedua. Mikael. Mm -hmm. Mikael tugasnya apa pak? Mikael itu. <laughs> Malah tanya. Mikael itu apa ya? Mikael itu membagi rezeki, oh, yang menata riski. Oh, iya. ekonomi mm -hmm. yang ada di seluruh dunia. dunia ini. Selalu seperti dunia. itu. Mm -hmm. Malaikat Mikael ini pun dia nggak tega melihat. Po apa posisi bumi mau diambil sebagian itu. Dia bumi itu masih marah-marah makanya MKL marah, ah, itu nggak tega. Akhirnya tiga. dapatlah kartu kuning lagi. Kartu gitu. kuning juga. ya Lalu dia ditugaskan itu tadi oh, membagi untuk membagikan rezeki, rezeki kepada manusia ya. seperti itu. Hmm. Yang ketiga. Yang ketiga Jibril MKL yang ketiga. Nah, Israfil. Uh, Israfil itu apa tugasnya? meniup terompet <tongan> sangkakala. kakala <tongan> uh, <tongan> Malaikat Israfil pun ditugaskan di bumi itu Beliau itu pun tidak sanggup uh, Menahan inilah nggak tega, tega kalau mengambil hmm. Tanah yang ada di bumi itu hmm. Sama Lalu akhirnya dikasih kartu kuning Untuk meniup terempat sampai Hari kiamat itu Meniup terempatnya besok pas hari kiamat sehingga diutuslah malaikat yang keempat malaikat mm. pencabut nyawa Israel ya malaikat <laughs> yang garang sekali oh, iya, yang masalah sangat masalah. tega sekali oh, <laughs> iya, iya. kalau malaikat pencabut nyawa itu orangnya oh, nggak tega mau gimana uh, was, <laughs> akhirnya paling kecup dia ya uh, diambilah tanah itu mm -hmm. di bumi lalu kita angkut ke arsana mm -hmm. dan dibuatlah oleh Allah ta'ala itu menjadi sebuah manusia makhluk yang namanya makhluk Nabi Adam itu oh, Nabi Adam. Berarti nah. yang yang berhasil itu adalah malaikat Israel ya, ya. Israel. kenapa yang lain gagal tapi Israel berhasil ya karena mungkin itu ya dia kan sosoknya garang konon katanya sosoknya mm -mm. garang hitam mm -mm. Uh, seperti ya non orang bangsa-bangsa hitam seperti itu oh. konon katanya seperti itu tapi ketika ada yang mengatakan juga ketika dia men mau mencabut nyawa kepada orang yang baik, baik. itu pun dia, dia bisa menjema dengan baik. Dengan baik. Uh, uh, Cuma untuk malaikat itu pencabut nyawa tadi tak kenalnya malaikat yang sangat menakutkan. Uh, Makanya uh, uh, kematian itu sangat menakutkan bagi kita. Kalau uh, nasin tak <tuh> ikut itu. Bagi orang-orang yang tidak siap. Nah, itu. <tuh> <tuh> Kemudian sampai bisa. Lo tadi nasibnya jen yang tadi sombong itu oh, tadi. Jin gimana? masih ada di angkasa, oh, masih di, masih di aras lah, bukan angkasa oh, berarti, masih di tadi. berarti proses penciptaan kesombongan jin tadi yeah. dengan kemudian penciptaan manusia dengan adanya Nabi Adam itu dalam waktu bersamaan? Atau lebih dulu mana ini? Uh, lebih dulu itu, jinnya Oh lebih dulu jinnya Lebih dulu jinnya, kan tadi kita bahasanya dulu kan pertama itu kan malaikat, malaikat, malaikat jin, jin baru itu habis itu manusia, manusia. nah, hmm. seperti itu oh sudah dari setan kemana nah itu nah, dia. ini, <laughs> <laughs> iya karena di dalam Quran kan juga ada mahalatul jin wal insa ilal ya budun jin dan manusia nah lah yang lain kok gak ada <laughs> <laughs> itu cerita kita berlanjut ke sana ketika tadi Nabi Adam diturunkan di serga mm -hmm. untuk ibaratnya ada di penduduk serga kan di sana mm -hmm. kan ada beberapa kumpulan ada malaikat Jin dan ya pokoknya uh, penghuni ars lah itu mm -hmm. komandannya kan masih Azazil Azazil tadi Raja Jin seperti itu mm -hmm. ke Raja Jin ini kan masih menjadi komandan mm -hmm. dan Allah Subhanahu Wa Taala ini Pengen menjadikan Nabi Adam uh, sebagai Pimpinan dari semuanya oh, itu. Oh, ya, 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 akhirnya terjadi. Iya, <laughs> akhirnya terjadi itu makanya e, iblis itu nggak mau bersujud kepada Nabi Adam Bisa. seperti itu. Berarti Atau. Yang sementara yang lain itu sudah siap, saya siap Nabi Adam itu menjadi pimpinan begitu ya. Ada ya. satu yang tidak mau yaitu ya. tadi Azazil Azazil tadi, ya. Azazil tadi itu pintar, <laughs> tapi dia lebih pintar Nabi Adam. Kenapa lebih pintar Nabi Adam? Nah, gitu. Karena Nabi Adam itu sebelum kan ada konon katanya itu ada semacam kongres lah, kumpulan, 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 kumpulan antara malaikat, malaikat jin dan hmm. itu tadi Nabi Adam uh, ibaratnya ditanyakan lah malaikat hmm. itu uh, ditanyakan bagaimana ini nanti kehidupan di bumi dan lain-lain. Hmm. Nah itu Nabi Adam itu sudah tahu bisikannya oleh Allah dikasih tahu. Sebelumnya, semalam sebelumnya seperti itu di ayatnya seperti itu semalam sebelumnya, dan uh, ibaratnya mungkin meja meja ini, mm. wak, ada itu makanya nabi Adam tahu nama-nama yang oh, ada di bumi seperti yaitu, itu, tapi Adam memang diberi tahu nama-nama yang ada di bumi. Nah, mm. itu dulu meja itu namanya seperti ini kan Azazil nggak tahu, nggak tahu. namanya itu, karena dia oh. kan nggak betah di bumi. Oh, yeah, nah, yeah, yeah, yeah. kalau yang tahu itu nanti akan dijadikan pimpinan yang ada di Ares tadi. Oh. Pimpinan komandan lah bukan seperti itu. Terus so, apa yang terjadi pada Jin tadi? Nah, karena Azazil ini nggak mau sujud, sujud kepada Nabi Adam, Adam, akhirnya dia mencari cara bagaimana menjatuhkan Nabi Adam. Adam. Nah, Adam. Nabi Adam itu akhirnya di ya ibaratnya digoda seperti itu sampai hmm. terjadi Dakage J holdi dan lain-lain, hmm. itu seperti itu sehingga muncullah. Ini jin, ini sangat ibaratnya, nggih, wes terlalu, Nemen lah, ibaratnya, banget ya, di, bang, di, ya. Di, mengganggunya seperti itu. Kalau ada sekolah, wes wes wudhu di Nah, <laughs> itu, allah oh. sangat nah, sekali hmm. lalu itu di bumi hanguskanlah si Azazil itu oh. diturunkan ke bumi menjadi dua makhluk itu. Tadi kan makhluk yang pertama kan asalnya kan dari jin tadi dari api juga, api juga. Nah, itu nanti ada yang bagi dua turun ke bumi konon katanya itu turunnya ada di Himalaya, pegunungan, pegunungan Himalaya. Itu mm -hmm. seperti itu, pegunungan Himalaya ya. ya. Makanya di sana Oh bisa dijawab Nanti ada yang pihak-pihak yang tidak berkenan. <laughs> oh iya. E... berarti dia diturunkan itu ke <itter> <ten hundred leaves> nah, gara tidak mau bersujud lalu itu dia terpisah elemen-elemen tubuhnya terpisah, ada yang menjadi jin, yang itu uh, jin itu bisa muslim, bisa tidak atau artinya dia mengimani Allah, yang satunya tidak mengimani Allah itu jin, tapi kalau setan itu masih diciptakan dari api dan dia menggoda manusia uh, seperti nah itu. Kok bisa masuk adanya setan itu? Apakah memang berasal dari jin tadi? Terpisah-pisah itu maknya jadi jin yang baik banyak, yeah. yang baik dan, dan setan. itu tadi kan, gusti allah kan nggak tahu azazil ini siapa. Kok bukan nggak tahu ya memang skenarionya seperti itu. begitu ya. tahu. seperti itu. Lalu, wah wow, ternyata ini apa masih ada iblis di sini ini bukan aziz bukan malaikat ini ini sebentar, iblis sebentar. Ya. kok ada iblis lagi nih tadi kita tidak membahas iblis ini iblis kok ada muncul kata-kata iblis ini dari mana ini itu Azazil tadi azazil yang kalau kelakuan seperti itu kan itu ya, nah, iblis ini lalu muncullah oh. sebuah nama itu iblis itu mm -hmm. tapi salah itu antara jin dan iblis hmm. seperti jin itu dan iblis. Okay. Okay gimana? Ada jin iblis kemudian diturunkan di pegunungan Himalaya itu. Iya, pegunungan Himalaya lantas mereka ada perjanjian-perjanjian dengan Tuhan itu bagaimana perjanjian nanti kalau itu kan masuk neraka dan sebagainya itu bagaimana itu ceritanya? Iya, itu di ayatnya sudah sangat jelas ya. Kalau dia nggak mau bersujud dengan Nabi Adam mm -hmm. otomatis dia masuk neraka mm -hmm. dan ketika masuk neraka itu pun setan pun azazel tadi itu sudah siap setan tadi itu sudah siap posisinya oh. ya nggak apa-apa saya masuk Posisi neraka nggak apa-apa kan bahan saya juga dari api mm -hmm. e, ketika nanti diturunkan api saya siap tapi saya cuma minta satu permintaan saya akan mm -hmm. menggoda manusia, manusia. untuk lalai kepada Tuhannya, oh, Dan ikut saya ya. ke neraka begitu ya. Nah, itu untuk menemani saya ke neraka. Mm -hmm. Itu. <laughs> nah, tapi kalau logika manusia itu ya tetap enggak nyanda. <laughs> Artinya, lu saya masuk, oh saya masuk neraka pada oh, padahal hmm. neraka kan seperti itu. Berarti kan jin uh, setan itu tadi iblis tadi sudah tahu kan neraka bakalnya seperti apa itu? Iya yeah. sudah tahu konsekuensi itu kan berarti sudah tahu konsekuensinya kan sebelumnya dia dikenalkan dulu Serga itu seperti ini neraka itu seperti oh. ini kembali mm -hmm. lagi ke awal tadi mm -hmm. Dan. sampai pada akhirnya dia siap akhirnya dia menggoda manusia lantas yeah. apa yang terjadi setelah diturunkan ke bumi nah duluan itu, azazil itu iblis itu tadi atau nabi adam dulu ke bumi berarti duluan Azazil dulu. Oh, Azazil dulu. Hmm. Azazil dan kawan-kawan mm -hmm. dan seperanaknya itu mm -hmm. sehingga muncullah bangsa-bangsa halus yang ya mungkin sosoknya bermacam-macam lah mungkin sosok di setiap daerah itu berbeda-beda. Oh. Oh, y -y 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 -y. ya mungkin itu. mungkin kita dengar dengan istilah uh, mungkin eh uh, uh, kita inisial saja. Nah, itu. <laughs> Bakah ah, gitu ya. Itu. P gitu ya. Hmm kemudian T juga ya. Iya. Itu itu juga berarti berasal dari jin awalnya dulu. Iya, dulu tapi jin yang berupa iblis tadi. Oh, jin yang berupa iblis. Iya. Nah, sini. kalau yang hmm. baik itu tadi dia masih ada kemungkinan untuk masuk surga oh, kembali oh. ketika dia mau mengimani agama Allah Subhanahu wa taala itu. Oh. Berarti kita, jika memang itu kita mengimani, kita akan bisa masuk surga. Tapi berarti dia juga punya potensi masuk neraka. Siapa? Yang Jin tadi. Oh iya. Berarti sama seperti manusia ya? Sama seperti manusia. Berarti posisinya ini seperti, seperti manusia. Hmm. Kalau kita sering beribadah, berbuat baik dan lain sebagainya, ya kita ada potensi masuk surga. Betul. Kalau kita berbuat jahat, berbuat culas dan lain sebagainya, kita punya kecenderungan masuk neraka begitu. Iya. Berarti posisi kita sebagai manusia ini dengan jin yang tadi sama. Ya, untuk tapi beribadah. Berbeda, berbeda kepada Tuhan ya. Iya. Makanya makhluk tuh jin lah insya Allah ya. Betul. Begitu ya. Kecuali ya. untuk ibadah pada saya. Wow. Lah <laughs> setan itu berarti tidak punya tidak diperintah untuk beribadah ya memang ya. Bukan. Bukan, dia kan sudah di baratnya kena sudah dicatatdalah cat gue bakalnya ya masuk neraka. iya, seperti itu karena melanggar perjanjian tadi, nggak mau sujud kepada Nabi Adam. Berarti termasuk malaikat sudah yakin masih masuk surga ya. Kalau malaikat, beliau mau sujud kepada hmm. Nabi Adam, hmm. tapi satu makhluk ini yang nggak mau sujud yang itu. Mau. Nah, hmm. itu hmm. sebentar, kemudian turun ke bumi. Ya. Jadilah mereka yang bermacam-macam itu, ya. kok bisa jadi bermacam-macam ya dia kan ibaratnya dulu kan hidupnya kan di ars tadi ya hidup di ars tadi itu tahu segalanya lah ibaratnya manusia belum diciptakan itu sudah ada terlebih dahulu untuk hmm. setan itu setan itu sudah ada ya, ibaratnya kan ibaratnya kalau panjenengan sebagai sebuah pimpinan di sebuah lembaga ada anak buah dan lain-lain kan sudah tahu. Ah, sudah tahu nanti bagannya seperti ini sehingga dapat bocoran dan lain-lain seperti ah. itu. Itu nanti ranahnya ranahnya ke sana, Pak. Oh, iya, iya, <laughs> yeah. iya, iya, iya. Tapi pertanyaannya kok setiap daerah kok beda-beda numpun sewu ya. Mungkin di Indonesia hmm. ada yang G itu tadi, ada yang P hmm. begitu ya. Tapi di Eropa kok tidak ada. Kok di sana kok adanya mungkin Dracula. Yeah. mungkin ada vampire. tapi di tempat kita kok tidak muncul itu ya nah itu itulah keimanan kita yang akan diuji di sana bagaimana kita mempercayai halal itu apakah kita hanya menganggap sebagai angin lalu atau memang kita takut mm -hmm. kalau kita takut kepada bangsa-bangsa seperti itu berarti kita kalah dong dengan bangsa itu oh enggak boleh Enggak ya? boleh enggak boleh, ya? boleh takut dengan halal itu ketika anda keyakinannya tak apa berani Insya Allah mereka juga nggak akan menggoda kita seperti itu. Oh. Okay. Jadi mereka ketika kita berani mereka juga tidak akan. Iya aslinya mereka ketakutan dengan kita. Kok bisa mereka ketakutan dengan kita? Meskipun dia sangat hebat sekali ya. Mm -hmm. Ibaratnya sudah tahu uh, manusia nanti akan jadi seperti apa lah ibaratnya mm -hmm. dengan. Dia juga mampu memindahkan gunung dan lain-lain mm -hmm. berubah wujud dan lain-lain. Mm -hmm. uh, tetapi kan manusia ini punya ketekunan yang niat yang kuat untuk beribadah sama Allah. Itu. Uh, oh berarti itu yang mungkin membuat iya. membuat makhluk-makhluk uh, seperti itu juga insecure dengan kita mungkin bahasa kita iya, seperti itu. Ya? Seperti itu. Dan dia kan sudah disabda akan masuk neraka. Mungkin kan sudah nggak ada harapan lagi lah seperti oh, misalku oh, oh, ngapungin oh, nah oh, <laughs> masa gitu ya? seperti itu hmm. tapi kok kadang-kadang mereka kok menampakkan diri uh, menampakkan diri itu yang mengatakan siapa <laughs> uh, gimana ya bahasanya ya mungkin karena ada ada orang tertentu mm -hmm. seperti anak kecil begitu oh, dia melihat sesuatu nangis kemudian kita sedang jalan di tempat tertentu ketika itu ada melihat itu tujuan mereka apa tuh eh Mereka bukan menampakkan sih, ya uh. karena memang alamnya mereka itu aslinya ada. Alamnya ada. Oh, mereka. Sebentar, sebentar, si. <coughs> <coughs> kursiku tak benar ini, si. semakin menarik pembicaraan <coughs> kita. <coughs> Sebentar, alam mereka itu berarti misalkan ini ini dunia kita ya. dunia mereka juga jadi satu satu di bumi begitu. hidupnya berdampingan berdampingan mereka juga punya pasar mereka juga punya hewan dan lain-lain mereka juga punya makanan mereka juga makan iya makan makannya itu seperti apa makannya itu pakai kalau yang saya ketahui itu ya beratnya balung itu loh balung hmm. balung dan lain-lain itulah sisa-sisa balung sapi kapau mm -hmm. dan lain-lain itu dimakan oleh mereka itu makanya maksudnya berarti begini balung sapi kan itu oh, wujud mau wujud berwujud yeah. mereka kan malu halus yeah. logikanya gimana makanya gimana saya masih belum dong ini masih dijelaskan mungkin cara gampangnya juga bagaimana ya uh, kalau mereka makan itu kan bukan kayak makannya seperti kita lah oh. Uh. Oh. Panjenengan tak bisa merasakan hawa dingin? Hmm, bisa. Nah hmm. itu kalau es itu dingin apa enggak? Ya dingin. Nah ibaratnya mereka itu seperti itu yang hawa dinginnya itu, hmm. yang wujudnya yang es batunya ini hmm. es batu ini ya sejenis itu tadi pegi oh. dan lain-lain oh, itu. Yeah. Lalu yang menjadi apa tetesan air itu itu yang konon katanya itu yang menjadi siluman dan lain-lain itu makin panjang ya. <laughs> Sebentar, kok ada siluman lagi nih? Ini ini dari mana lagi? Kok ada siluman? Siluman itu dari mana? Iya benar memang. Uh, saya yakin 2045 saya yakin Indonesia itu akan menjadi negara yang maju, negara yang jaya. Hmm. Karena memang berbagai faktor yang mendukung itu. Hmm. Tapi banyak juga para ahli yang menyampaikan pendapatnya itu orang-orang hmm. zaman dahulu. Indonesia itu sudah maju sejak zaman dahulu itu terbukti dari ilmu kan muraganya yeah. orang zaman dulu sakti-sakti katakanlah nggak ada telepon nggak ada hp tapi bisa berkomunikasi sampai punya ya seperti cerita-cerita mereka sakti-sakti lah hmm. betul ya betul sekali dan dan uh, mereka itu gimana ya penjelasannya bingung saya <laughs> tadi pembahasan kita sampai mana tadi kok bisa sampai ini sampai mana ya tadi ya? <laughs> Sampai itu tadi lah masalah hawa itu loh, kita merasakan seperti itu, mm -hmm. makan balungnya seperti mm -hmm. apa, mungkin kalau diilmiahkan itu agak susah Nah mm -hmm. eh. Indonesia kan jaya, yeah. pada tahun 2045, ternyata pada zaman dahulu itu memang Indonesia itu sudah luar biasa jaya yeah. Artinya memang orang-orangnya hebat, orang-orangnya luar biasa, termasuk ilmu kanuraganya luar biasa mereka bisa ada cerita, bisa membawa siluman, siluman, dan lain sebagainya. Dan hmm. pertanyaan saya, kok siluman, kok bisa muncul itu siluman? Itu apanya? Setan, apanya? Iblis, Ya itu sembalanya tadi. Kalau iblis itu kan hawanya, itu tadi, hawa oh, dingin seperti HW itu. Dingin. Hmm. Kalau sosok PG dan lain-lain hmm. itu dalam wujud es batu tadi, es tadi. kita ilmiahkanlah seperti itu. Oh, Kalau oh, yang mencair itu, mencair dari itu dia akan jadi sosok S tadi. Oh, itu. sosok siluman tadi. Ya, mengilmiahkannya, mengilmiahkannya seperti, seperti itu. itu. Ya. <laughs> nah, ya Kalau ya. untuk pembuktiannya agak susah memang. lah <laughs> iya, kan kita karena kepercayaan kita, itu tadi sebenarnya belum menjawab pertanyaan saya, tapi kenapa kok di Eropa seperti itu, di sini kok seperti ini? Nah, itu tadi. Kalau kita ibaratnya nggak takut sama mereka, itu kan visual bro. Oh. visual kan ibaratnya imajinasi imaginasi lah imajinasi kita. berarti nonton. apa yang nampak mereka itu nampak di tempat kita itu karena karena imajinasi pendahulu-pendahulu pendahulu-pendahulu kita seperti wah, itu. ini Betul. makanya saya tidak suka kalau <laughs> uh, nonton film horor di Indonesia apalagi hmm. anak kecil ada film non, uh, nonton film horor. Yeah. anak kecil tidak takut takuti wah apa di sana ada begini ada begini ada begini. akhirnya mereka terbentuk stigma, yeah. oh memang seperti itu, memang seperti itu, <laughs> yeah. akhirnya muncul, akhirnya menjadi sebuah uh, persamaan, oh nak pak yeah. uh, di sana itu bentuknya seperti yeah. ini, muncullah sebuah persepsi seperti persepsi itu. Begitu, ya. nah, makanya kalau ada orang luar datang ke Indonesia, ibaratnya dikasih tahu pocong, mereka nggak takut. P. <laughs> seperti itu, mereka malah ketawa oh, gitu. Ini ya. apa gitu. Uh, uh. Tapi kalau kita dikasih vampir, malah saya nggak takut. Uh, <laughs> yeah, ya. Betul. Apalagi di Cina itu ada yang loncat-loncat itu. Yeah. <laughs> ya? <laughs> gak, ada, gak takut, ya. ada takut Ada Falah dan lain bagi kita kan lucu, lucu itu. Betul. Kayak badut itu, betul. Betul. itu. Nah. betul. Di tempat kita badut kan lucu. Nah, Tapi ternyata di Eropa itu di Amerika terutama itu menakutkan. menakutkan nah, karena itu visual kita itu visual orang-orang terlebih dahulu. Ya memang hmm. mungkin pas waktu Menampakannya seperti itu. Pas hmm. waktu dulu orang zaman dulu sehingga disebutnya ini 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 gitu. Jadi ah. dengan ada optimisme enggak memang sebagai pandangan anda pandangan bapak pandangan dengan yang mungkin uh, punya kelebihan sedikit lah bisa mengetahui enggak kira-kira 2045 apa yang terjadi pada Indonesia. Wah. <laughs> kalau mungkin ngomongin Indonesia ini hmm. terlalu jauh. Terlalu jauh. Hmm. Kita ngomongin yang dekat-dekat aja. Hmm. Uh, di Kabupaten Pati. Oke, okay. di Kabupaten Pati. Seperti hmm. itu ya mungkin kalau Indonesia ada yang mengatakan di tahun sekian akan jaya, ramalan Jaya Buya itu hmm. uh, mungkin ada Seluk beluknya yang nek dicocok-cocok ini kupas pas mas Oh iya 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 betul betul betul. <laughs> dan, kalau tadi dan kalau Indonesia itu ibaratnya mungkin sekupnya luas lah. <laughs> kalau untuk Pati kita mulai lihat dari sekarang kan mulai kelihatan bagaimana yang di daerah sana, di daerah Kayan dan lain-lain oh, lain -lain itu. Sering banjir. Nah itu sering banjir dan lain-lain. Dulunya kan memang ada yang mengatakan itu selat seperti itu. Selat Muria. Selat Muria. Ya, itu memang kalau diilmiahkan dengan kondisi yang sekarang, kondisi kutub utara selatan yang semakin mencair, mm -hmm. itu memang masuk. Jadi ramalan itu ya kalau diilmiahkan ya ada benarnya. Mm -hmm. Ya, meskipun kadang orang cocokologinya nah, begitu itu ya. Lebih ke cocokologinya. <laughs> <tun> Tapi saya tertarik ini menurut pandangan panjenengan yeah. sebagai seorang yang apa ya? ya mungkin lebih tahu lah daripada Bukan. temannya. <laughs> 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 Kayen Sukolilo. Eh uh, Tambak Ramo dan sekitarnya itu bisa terjadi seperti itu gara-gara apa atau apa yang perlu dibenahi agar bencana itu bisa terhindar Mungkin kan dia punya punya visi lebih ke sana, mungkin agar tidak terjadi seperti apa yang harus kita lakukan ini. Mungkin sebagai warning saja ya. Uh, hmm. itu lebih ke sikap manusianya sih sikap manusia kita harus lebih memperbaiki tadi makos itu syariah hubungan dengan Tuhan bagaimana, hubungan dengan alam bagaimana, hubungan dengan makhluk bagaimana. Uh, kalau nanti itu sudah sesuai semua insyaallah nanti ya bumi ini akan baik-baik saja, tapi nanti ada endingnya yang sangat uh, itu kalau di ayat Al-Qur'an kan ada uh, endingnya nanti munculnya tache lihat ya, jut majud, setelah islam jaya itu tadi. Oh, berarti memang akan ada masanya memang nanti islam jaya lagi. Iya. Yeah. Kemudian muncul yak jos Iya, Imam Mahdi. Sebenarnya. Menurut panjenengan memang kita harus lebih mawas diri ya. Yeah. Lebih menjaga syariat kita, yeah. tubuh kita terhadap Tuhan. Begitu ya. Yeah. Tapi oh, hmm, kemarin kan juga heboh. Katanya Indonesia akan perang dengan Australia. Wah ini malah kejauhan lagi ya. Enggak iya. saya bukan bahas itunya. Tapi kan masyarakat Indonesia itu memang banyak sekali yang percaya pada ramalan. Hmm. Kita bahas ramalan enggak apa-apa ya. Apa -apa. Ada orang yang memang punya diberi kemampuan lebih. Katakanlah bisa melihat. Oh nanti kamu akan seperti ini, kamu akan seperti itu. Ada, betul ya? Iya yeah, betul. Clue, nah. Tapi kalau saya bukan ya. <laughs> Disclaimer Disclaimer <ini. laughs> dulu malah. Yeah. Yeah sebagai orang yang beriman hmm. kita harus oh, menyikapi hal seperti itu bagaimana karena kan ada orang yang mengatakan kalau percaya sama ramalan itu musyrik hmm. padahal bagi saya itu enggak masalah waktu tidak menyekutukan Tuhan asalkan bagaimana cara kita memosisikan kalau dari si, sisi dengan sendiri bagaimana melihat sebuah pandangan ke depan itu bagaimana Iya, kalau untuk pandangan itu kan kita aplikasikan ke pribadi masing-masing lah sebagai pengingat kita, sebagai hal untuk mawas diri kita, mm -hmm. untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Ibaratnya kita jadikan itu sebagai warning lah, mm -hmm. kalau ada yang mm -hmm. seperti itu. Toh, kalaupun nggak ada yang kejadian kan kita juga dapat untungnya. Untungnya. Seperti itu, kalau pada waktu itu kan 2012 kan ada yang mengatakan kiamat, makanya banyak ada yang langsung tobat dan lain-lain <laughs> seperti itu. Tadi banyak juga ya. Yeah. ya. Ya, di samping seperti itu juga ada hikmahnya tinggal bagaimana kita mengambil sisi-sisi seperti itu sesuai dengan Ranah kita masing-masing lah oh. nggak usah terlalu jauh-jauh ke sana berarti oh, dari panjera ini saya anggap jenengan juga ketika ada orang percaya tidak masalah ya iya enggak masalah ya monggo itu percaya silakan enggak juga silakan tapi wow. memang itu ada yeah. bukan berarti kita mendahului Tuhan tidak ya yeah. karena mungkin bagi saya kalau kita ramalannya itu bagus ya syukur kita dukung kita doakan terus tapi misalkan sebuah ramalan itu menjadi sebuah yang hal jelek bagi kita atau bagi lingkungan kita kita seperti yang tadi panjangan sampaikan kita bisa diri, bisa lebih hati-hati misalkan diramal oh besok Oh kamu akan jatuh dari motor misalkan yeah. ya karena kita sudah tahu itu, berarti kan kita harus diri. Oh, berarti saya harus hati-hati ketika naik motor. Yeah. Oh, berarti saya hari itu nggak boleh naik motor. Oh, saya harus begini, saya harus begitu, begitu ya. Bukan berarti apatis begitu ya. Ya yeah, kan ada sebuah hadis kutsi yang namanya hadis kutsi itu hadis yang langsung dari Allah swt. Mm -hmm. Bukan makalah Rasulullah. nah, mm -hmm. uh, Itu masih uh, anak uh, inda zoni abdi pi. Aku akan menjadikan hambaku sesuai prasangka hambaku. Nah itu kembali lagi ke konteks yang tadi. Kita kembali ke masyarakat Indonesia yang hmm. memang percaya salah satunya dengan weton. Mungkin kita bahas sedikit ya. Yeah. Masyarakat Jawa khususnya mau nikah, eh wetonnya opo, eh iki wetonnya opo cocok opo ora. Itu kok ada. Mungkin, kalau Simbah, Simbah zaman dahulu, bapak-bapak kita masih percaya, tapi ternyata anak-anak yang generasi Z, generasi milenial saat ini, itu banyak yang mungkin apatis, dan mereka percaya semua hari itu ya baik. So, uh, menurut bagaimana weton itu? panjenengan menyikapinya sebagai apa? Gini, kalau weton itu kan sesuai dengan lintang masing-masing, lah. Kita kan hidup di Pulau Jawa, hidup mm -mm. di negara Indonesia, mm -mm. itu kan sesuai lintang yang ada di sini. Mm -hmm. Sama seperti visualisasi tadi, visualisasi makhluk-makhluk yang tadi, oh. itu nggak akan sama dengan yang ada di sana, seperti oh. itu. Mungkin Mata, di Cina juga beda ya? Ya, Cina, di Cina punya Feng Shui, feng shui. seperti ah. itu sendiri. Di uh. Arab ada? ada falaknya sendiri, falaknya gaya juga, gaya ilmu iya. nujumnya sendiri. Tapi mengapa kok orang-orang masih hmm, ketika mau nikah kok, iya wetone apa wetone apa? Kira-kira menurut Pak dengan itu kenapa kok orang masih seperti itu? Kenapa kok tidak berpikiran katanya uh, aku akan menciptakan hambaku sesuai apa yang ada di pikirannya? Yeah. Nah, ya kenapa kalau masih percaya seperti itu? Kenapa nggak percaya semua hari itu baik? Yang penting itu kita percaya oh, semua akan di akan diberikan akan dilindungi oleh Tuhan kenapa tidak seperti itu? Ya kita kan ibaratnya tinggal di suatu wilayah mm -hmm. dimana bumi dipijak di situ langit dijunjung oh. 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 makanya kita sebagai penduduk sini ya kita harus menghormati nenek moyang kita yang sudah punya ibaratnya ilmu-ilmu seperti betul -betul. itu mm -hmm. Selama itu tidak menyalahi aturan syariat Kenapa ah, tidak? Betul-betul gitu. Yang penting tidak men menyalahi aturan syariat yeah. Meskipun ada golongan-golongan tertentu juga Yang mengatakan itu musyrik dan lain sebagainya Tapi yeah. bergantung dikembalikan pada Pribadi masing-masing Kemarin juga ada yang tanya Tipsnya misalkan ada ketemu di jalan uh, Seperti itu kita sebagai makhluk harus bersikap seperti apa dan itu posisi kita sebagai manusia itu seperti apa iya gini dimana kita hidup kan hidup berdampingannya ibaratnya kita harus mengikuti apa aturan yang ada lah ibaratnya kalau kita hidup di dunia ini ada makhluk-makhluk seperti itu ya bagaimana kita menjaga sikap-sikap kita tingkah laku kita pribadi kita masing-masing untuk tidak melakukan hal-hal yang di larang oleh sampah ataupun yang menyinggung oleh mereka seperti itu. Oh. Dan. Berarti nyambung nyambung pertanyaan pertama nggak jadi ditutup ini. Nyambung <laughs> <laughs> pertanyaan pertama. Berarti misalkan banyak laki-laki cowok-cowok begitu hmm. mau mohon maaf pipi sembarangan. Itu hmm. berarti yang sebenarnya harus kita lakukan ketika berada di tempat yang baru apa yang kita lakukan? Ya, kita lebih baik itu uluk salam terlebih dahulu. Ulu salam terlebih dahulu. Kalau orang Jawa seperti itu, kalau orang Islam ya ibaratnya cukup assalamualaikum ya, seperti itu. Aja. Permisi, ya, itu permisi apa -apa, ya. itu enggak apa-apa. Sesuai bahasa masing-masing lah gitu. yang kita imani. Nah, untuk menghormati mereka kata kalaupun kita bilang seperti itu, kadang mereka juga ada yang dengar seperti itu dan uh. akhirnya juga mereka Caranya Minggir sekedar oh ya. minggir dan ya. gak masalah misalkan kita di lapangan hmm. serai, mau permisi saya mau pipis gitu hmm. kan ternyata ketika kita pipis itu ternyata rumahnya yang tadi hmm. terus bagaimana kita ya itu nanti efeknya beda oh. di samping kita yang permisi sama yang enggak itu nanti efeknya beda oh efeknya beda ya. Nah, bisa bisa lebih panjang lagi ini <SENGALAN> Tapi lain kali ya yeah. Pak Terima kasih atas kehadiran Di, di, di Podcast, saya senang sekali Tapi memang waktu kita terbatas yeah. Ini uh, pembicaraannya Saya pikir ini jauh Buah, sih, Banyak lagi ya, uh, yeah. tapi sebelum uh, Kita tutup, monggo dinikmati dulu Ada Tara, <tara>, <Okay>. <tara> Ini dari Produk SPW SMK Tunas Hadapan Pati. Oh. Alhamdulillah. Segala. terakhir Pak Ulil yang ingin disampaikan kepada peserta didik lagi mungkin kalau ada. Eh gini ya, kita sebagai siswa, sebagai siswa di salah satu lembaga pendidikan yang ibaratnya ini kan SMK Tunas ya. Boleh dibilang SMK unggulan yang ada di Kabupaten Pati. kita jangan terlena dengan nama besar kita. Eh, ibaratnya kembali ke pribadi masing-masing, bagaimana kita akan survive ke depan, survive lebih baik. Itu bukan masalah sekolahnya, tapi lebih ke pribadinya masing-masing, dan sekolah pun ini banyak sekali kemunculan sekolah SMK SMK baru seperti itu. Nah, bagaimana kita menjaga kualitasnya? Kualitas SMK ini jauh lebih baik, jauh lebih maju, yayasannya lebih solid dan alumni-alumni-alumninya juga memiliki SDM-SDM yang sangat mumpuni seperti itu. Oke, terima kasih Pak Oli ya. atas kehadirannya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Ya baik sobat deh ya. itu saja yang dapat kami perbincangkan semoga apa yang kami perbincangkan ini bermanfaat bagi kita semua dari saya Ahmad Sopian sampai jumpa lagi di tiap podcast selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah oke jangan lupa like comment and subscribe channel SMK Tunas Harapan Pati SMK hebat <tuh>